Oke okay, geng, assalamualaikum geng. Ni aku nak test. Ni aku baru beli tali gaciri, sihok gaciri. Sebelum ni aku tali sihok aku tak pernah ada. Pernah dulu lama aku pernah beli tapi dah tinggal dah. Lepas tu kalau rod sihok aku pernah ada. Ni aku nak test tali gaciri premium PE fishing braid line. Dia 4 sulam. Dan shocknya pak, walaupun dia 4 sulam, diameter dia rendah. Diameter dia 0.16 nampak, 0.16 20 LB 150 meter zebra green. Hari ni aku nak test isi dekat BC Houghton aku. Houghton nak tengok dia boleh isi berapa meter, sama ada 100 lebih ataupun cukup 100 meter. Jom kita test tengok lah. Okay geng, macam biasa geng. Ha ni. Yang ni special tali ni super excellent brand. Memang kita memang Sihok ni paling yang famous. Tali dia gaciri lah. Dia gaciri, dia gaciri black. Yang paling top lah gaciri black. Macam-macam color lah. Yang ni aku try tengok. Yang ni yang 4 sulam. Ada yang 8 sulam. 8 sulam dia mahal sikit. 12 sulam pun dah lagi mahal. Aku ambil murah sikit. Yang ni gaciri 4 sulam. Dalam RM25. 150 meter. Jom aku nak isi tengok. Okey. Okey, tali dia lembut. Tali dia lembut nampak. Pada nampak lembut dia kecil ah 0.16. Aku nak try tengok. Jom kita isi lah. Jom saya masuk ke depan ni. Oh, sorry. Aku pakai rod ni. Ia expert graphic equalizer sebab aku target nak main heavy cover. Heavy cover memang kau boleh pakai rod kerah lah. Lama pakai rod lembut. Pakai rod lembut risiko lah. Sebab nak main kawasan heavy cover. Ataupun nak balas ikan tu. Dia kena betul tu hook up. And then lagi satu kawasan tu. Kawasan kami nak main ni agak mencabar lah. Sebab ataupun dia banyak lumut, banyak pokok kemang gajah. Kawasan tu memang kalau rod lembut memang susah nak pam ikan lah. Memang insyaAllah memang susah lah. Tak boleh nak elak lah. Kawasan tu memang pot heavy cover, ikan pun besar-besar. Jadi memang hang mau tak mau, hang memang kena pakai rod heavy cover. Tali tu aku cadang kalau 20 LB dan ke atas. Hang pun jangan sesekali pakai tali biasa. Kena 20 LB dah ke atas, kalau boleh 25 LB, 30 LB, kalau boleh 40 lagi cantik. Cuma aku malah pakai tali besar. Sebab apa? Nanti nak casting, nak baling tak rapi. Sebab kau kasa serta tempat tu, kita tengoklah kawasan tu. Ada yang kawasan tu kita boleh casting sampai. Ada kawasan tu kita casting tak sampai. Jadi tu ya peranan, peranan kita nak pakai tali yang pondes dia tinggi tapi diameter dia sikit. Sebab tu aku ambil tali ni sebab diameter dia 1.6. Jadi 1.6 alih lah bagi tali mana-mana brand apa pun. Kalau 1.6 20 LB memang sangat-sangat rendah lah. Aku pernah pakai ESP color kuning tu. Aku pernah pakai. Aku pakai ish baling 2-3 kali putih. Baling 2 kali putih. Baling 2-3 kali boleh. Jadi aku tak ish. Aku tak ambil, tak boleh ambil risiko. Sebab umpan aku pun pernah putih dah. Sebab tali tu. Jadi aku pun tak pakai lah tali tu. Aku simpan lah. Aku tak boleh ambil risiko sebab kita nak pergi main port heavy cover. Port heavy cover ni kau boleh pakai tali yang betul-betul kuat lah. Ibarat kita nak main toman sungai Kedah lah. Main Thomas Sungai Kedah pakai tali 20 LB memang putih lah. Okay, salam lah. Dekat Thomas Sungai Kedah ni mau tak mau kena pakai tali 40 LB dah kat atas. Lagi cantik lah, lagi selamat lah. Sama agak kalau main dekat Gubeh ke, kat Tasik Beris ke, kau boleh apa nak pakai tali tu bagi tali yang size dia besar 20 ataupun 25 LB dan kat atas lah, lagi elok lah. Kalau pakai diameter kecil tu syok je lah. Kalau hampa mampu, hampa pakai beli lah tali gaciri, siok gaciri
yang 12 ulam tu lagi cantik lah. Tali dia lagi halus. Pakai 30 LB ke, 40 LB ke, 25 LB lagi cantik lah. Yang ni aku pakai 20 LB saja sebab aku nak dapatkan longkas tu, sebab aku nak test mesin Horton ni macam mana. Sebab mesin Horton ni sebab dekat spool dia ada bearing, jadi aku nak tengok dia boleh dapat longkas tak. Aku tengok kalau dapat longkas memang mesin ni betul-betul lulus lah. Sebab mesin ni harga dia murah dia. Harga dia dalam RM59 something je tu lah. RM50 lebih kan RM60 lah. Bawah RM70. Apa mana nak dapat mesin murah je ni. Bawah RM70. Color putih. Mix dengan silver. Dia ada clicker drag. Ratio dia 7-2-1. Lepas tu drag dia 6 kilo. Ada 4 bearing. Cuma lemah dia 4 bearing. Jadi 4 bearing ni okey lah. Bagi aku tak ada masalah. Sebab masa aku karar ni pun masih smooth. Aku dah ikat tali, aku dah lebuh tali pun dia masih semua lagi. Jadi benda tu reasonable lah bagi aku. Okay, jom kita nak tengok. Nak muat berapa tali. Yang ni tali aku beli ni 150 meter. 150 meter. Yang ni otopa ada lagi dalam 20 meter tali isi. Kita tengok. Sikit lagi. Ok, aku rasa cukup dah ni. Aku isi hampir penuh spool dah. Aku rasa ini yang terbaik lah. Ok, esok aku nak test dekat Tasik Gubi, tengok macam mana performa dia. Nanti apa-apa aku akan update. Ok geng, mana yang tengok video ni aku cakap selamat datang. Terima kasih mana tengok video. Apa nak tengok tali ni, nak tengok harga dia berapa, aku tak link kat bawah. Apa boleh tengok ni. Tiapa beli tali ni memang terbaik geng. Okay, ciao. Assalamualaikum. Okay geng. Okay geng. Aku hampir terlupa. Tali ni 150 meter kan. Apa tengok ni. Tadi 150. Aku isi hampir penuh. Maksudnya tinggal ni mungkin dalam 10 meter ataupun 20 meter macam tu lah. Tak banyak. Apa tengok tu. Dia ada apa? Dia ada nampak tali, nampak benang lah tu. Nampak permukaan roller ni. Maksudnya tali ni boleh isi dalam 130 meter tu. Apa nampak ni. Ha ni. Isi tali ni 150 meter. 150 meter aku isi penuh. And then tinggal sikit lagi nampak tu. Kau nampak tak? Nampak tak? Masuk dia tali ring ni boleh isi dalam 130 meter macam tu. 130 plus. Aku anggaran lah ni 20 meter. Anggaran lah 20 meter. Yang baki yang tinggal ni. Jadi maksudnya tali yang boleh isi 130 meter. Okay geng, jom. Ciao. Assalamualaikum.